Kamu tuh oh. Dari siapa? Aku beliin mainan baru. Apa itu? Aku beliin sapu. Sapu? Sapu otomatis. Roomba. Wah. Ini yang tipe paling baru. Mahal kan? Enggak juga sih. 14 mah. Beres? Dia aja kan. Dia aja kan. Merucan kaget 14 mah. Dia bilang, kenapa kamu enggak bilang apa-apa? Itu kan mau surprise. Oh, tapi mahal. Ya 14 mah, soalnya kan ini serba otomatis sayang. Terus anak juga kita harus pakai banyak uang, tapi pakai uang buat itu? Ini kan buat ngebantuin kamu sayang. Soalnya kalau lagi ngurus Merucang itu kan kita nggak bisa bersih-bersih tiap hari itu. Nggak sempet kan? Iya. Nah, kalau nggak punya ini asisten rumah tangga juga kan? Makanya ini jadi asisten rumah tangga kamu. Buat ini bersih-bersihin lantai seluruh rumah ini. Bisa nggak ya? Rumah kita. Kalau nggak coba kan nggak tahu. Iya, banyak furniture kan? Pasti tabrak-tabrak loh. Kita coba aja dulu. Coba-coba, tapi udah bayar kan? Ya udah bayar lah, kalau mau bayar kenapa datang sayang? Hah? 14 mah? 14 mah. Kita langsung unboxing sayang. Udah di unboxing juga sih. Sekarang kamu bersih-bersih gimana? Jo bayar aku 14 mang gitu. Mending itu. Mending gitu. Sekarang kita mau aku kan ini waktunya mau dipakai buat ini santai-santai sama Merucang. Gede sayang. Sebenarnya enggak ada loh. Udah ada banyak barang-barang buat Merucang. Apa sih? Kita ada mainan baru. Itu apa sih yang di belakang itu? Ini dust box-nya. Buat jadi dia habis nyedot itu ya debu, sampah-sampah gitu. Terus dia otomatis disimpan di sini. Kita enggak perlu bersih-bersihin si mesinnya lagi kan? Oh. Ini bisa buat sampai 6 bulan. Jadi kita cuma ambil itu aja buang gitu. Bukan pergi ke apa tempat sampah gitu. Ujung-ujungnya kita harus dibuang di tempat sampah juga ya. Iya, harus ya. Baterainya tuh gede ya nambah itu. Gede sih. Oh, tuh ada kameranya tuh. Belum nyala. Oh. Ada ininya sayang. Ya ada rodanya sih emang. Jadi dia bisa lewat tangga ini sayang. Serem banget ini. Baru beli jatuh rusak. Jangan deh. Beli lagi. Hah? Enggak. Enggak mau. Kayaknya coba ya. Oh lagi bersih-bersih juga. Oh tuh. Kameranya jalan sayang. Pinter saya. Pinter. Ya. Lihat dia bisa masuk ke dalam. Keren loh ini. Kemana lagi dia? Coba lihat ya. Balik dia. Ini gimana dia muter-muter nggak jelas? Bisa nggak dia? Oh bisa masuk sayang? Bisa. Tuh ada rambut tadi. Tadi ada rambut. Itu lampunya buat apa ya? Itu lampunya buat apa sayang? Kamu kok kelihatan kayak bego? Tuh ada debu. Coba lihat. Ada debunya di situ. Oh keangkat. Oh bersih sayang. Tuh muter dia. Pinter sih. Masuk lagi ke dalam. Oh enggak deh, pinter dia sayang. Bagian sini udah selesai, dia enggak masuk lagi sayang. Oh gitu. Dia enggak masuk lagi, langsung ke sini dia. Tuh, pinter dia langsung balik. Coba buka pintu ya. Lewat sayang. Dia bisa ke dapur kayaknya. Kok balik lagi? Balik lagi. Daerah sini gimana? Dia nggak ke dapur coba. Gimana sayang? Dia pintar atau enggak ya? Kira-kira guna nggak sayang? Belum tahu. Kemana? Udah lagi? Oh masih nabrak-nabrak tembok nggak jelas. Tempatnya sama? Masih tempat yang tadi sih. Oh.
Ini kalau tengah malam berisik banget kayaknya. Ya, tabrak-tabrak. Ah, mungkin cuma awal aja tabraknya. Kayaknya sih iya. Tapi kalau udah bersih gini kan jadi Mirucang bisa main-main di sini. Bersih kok sayang? Sini ada masih rambutnya. Ah, bolos dia. Ini muter-muter nggak jelas. Ah, coba dia ke sana nggak? Oh. Udah bisa tapi dia kok nggak mau. Ah, bisa. Bisa. Bisa sayang. Oh. Bisa dia. Bisa pulang nggak dia yang setinggi ini? Keren sih. Bisa nanjak ini, ah. Kaca bisa nanjak. Lumayan tinggi loh ini. Tapi ada nyisa. Tuh enggak ini ya? Enggak jatuh coba. Enggak jatuh tahu dia. Pinter ya. Pinter dia enggak jatuh. Pinter dia sayang. Pinter ya. Enggak jatuh coba. Iya. Sensornya buat itu juga ya? Oh, supaya enggak jatuh. Ah. Tapi di sana tadi dia bisa lewat coba. Coba kita lihat. Oh, keren. Keren ini bisa naik coba. Oh, dia mau pulang ini. Mau ngecas. Oh. Udah selesai sayang, gimana? Bodoh-bodoh pintar gitu ya. Pintar-pintar bodoh. Ada bagian yang pintar, tapi ada yang bodoh. Pintar-pintar bodoh. Padahal udah keluarin uang segitu hampir 15 juta, tapi iya sih ya. Tapi dia bisa muter-muter loh, bisa belok-belok. Dan apa ya? Oh, otomatis pulang. Kan? Dia pulang sendiri kan? Pulang dan sendiri. Itu terakhir disedot itu tadi di sini, disedot. Jadi bisa disimpan di situ tuh buat lama. Kita enggak perlu ngebersihin robotnya terus. Dan itu bunyinya gede ya? Oh, kenceng banget ya? Iya, kenceng banget. Nyedotnya itu gitu. Iya, jadi kalau malam gimana? Berisik banget ya? Tetangganya pasti hong-hong gitu kan? Benar. Iya. Dan tadi bersih-bersihnya juga berisik juga. Pinter sih, cuman iya. Mungkin ini ya tergantung layout rumah ya. Kalau layout rumahnya besar gitu ya, bentuknya persegi, kalau enggak bulat gitu. Mungkin gampang buat si robotnya ini. Rumah kita agak kompleks ya. Agak kompleks, yeah. Soalnya banyak ini furnitur yang ada kaki-kakinya itu. Tapi udah terlanjur beli sayang. Kita yeah, pakai aja. Ya. Hah? Jadi gimana ya ini? Pakai aja ya. Kayaknya udah beli deh. Ini karena bisa balik kan? Ini kayaknya karena di depan kamera, guys. Abis ini bakalan diomelin aku sama dia. Enggak deh, aku yang istri setia. Oh beneran? Iya. Beneran? Iya deh. Jadi aku gak buang-buang uang kan? Agak buang ya. Agak. Apa mending beli apa popok? Mending beli popok ya, 15 juta beli popok bisa sampai tua. Sampai tua Mirucanya ya. Sampai tua. Aduh. Dia juga bingung, pakainya mungkin siang. Tergantung layout rumah bener. Iya. Tapi bagus dia bisa belok gitu. Ada barang misalnya jatuh di lantai gitu, dia bisa muter gitu. Ada kabel dia bisa lewat. Terus ada tanjakan sedikit ya. Tadi kurang lebih 4 cm kayaknya. Itu masih bisa dilewatin dan dia enggak jatuh sayang. Iya, itu bagus ya. Dia tahu. Pintar. Maksudnya ada apa ya, bisa jatuh gitu. Barang-barangnya kalau ringan ya dorong kan? Ya kalau ringan didorong coba, didorong sama dia kan. Kayak tadi tempat sampah didorong gitu. Habis itu didorong balik lagi tapi. Keren ya? Iya, pinter deh. Pinter sih pinter. Dan dia nggak menyerah kan? Dia nggak menyerah benar-benar. Kita juga sebagai manusia jangan pernah menyerah. Robot aja nggak mau menyerah tadi. Dia berusaha gitu nyari-nyari jalan yang lain. Tapi kok dia tahu sayang? Maksudnya seluruh rumah ini udah selesai gitu ya. Mm-hmm. Ini kan baru pertama kali guys tadi. Mungkin dia pertama kali
agak makan waktu lumayan lama karena mapping dulu dia mungkin. Soalnya besok-besok dia udah ingat jalurnya yang mana gitu. Temboknya yang mana, terus ada furnitur, ada meja atau apa gitu di mana. Ini kita bisa lihat di HP-nya juga guys. Jadi setelah dia mapping, nanti dia keluarin ini, ada petanya, denah rumah gitu. Terus ada apa aja gitu, dia tahu ini meja, ini kursi gitu, ini sofa, dia tahu. Jadi ada kata salesnya gitu sayang. Dan setelah udah pinter gitu, dia udah mapping berkali-kali, dia pakai jalur yang sama, udah bener. Kita tuh tinggal nyalain, suruh dia bersih-bersih misalnya jam berapa gitu. Dan kalau mau, kita bisa suruh dia bersih-bersih misalnya di ruang tamu, atau di kamar satu, atau di dapur doang, itu bisa guys. Itu kata salesnya, kata salesnya gitu. Tapi belum kita tahu kan? Ya kita coba pakai dulu lah ya kalau gitu. Aduh sayang, 15 juta melayang. Antara bodoh atau pinter atau akunya yang bodoh kali ya. Tapi kalau kita nggak coba kan nggak tahu guys. Iya. Coba dulu aja. Ini terungan dulu maka. Coba tahu nanti besok-besok kita beli rumah lagi kan, kita pindah rumah. Kan bisa dipakai tuh. Gimana sayang? Ya. Kamu nggak marah kan? Agak marah sih. Kecewa. Soalnya nggak ada saudan kan? Ah, nggak ada diskusi. Iya. Nggak, harus diskusi dulu. Ya guys, kalau kita mau beli sesuatu tuh harus diskusi dulu guys. Aku kirain tuh pengen kasih surprise gitu. Jadi Shacho ini nggak perlu bersih-bersih lagi, dan aku juga nggak perlu bersih-bersihkan lantai. Nanti pas Meruchang udah lumayan gede kan, dia bakalan merangkak tuh, atau jalan-jalan gitu, atau dia muter-muter di lantai gitu ya. Udahlah, kita bapak kamu buang-buang uang. Tapi belum tahu ya, ini buang atau emang berguna ya? Invest. Oh, invest enggak sih? Ini bakalan kalau dijual pasti murah ini. Oh, no. Enggak. Ini invest buat masa depan atau buang uang? Masa depan apa? Masa depan future. Oh, jadi kan ya future kita gitu, paham? Enggak.